Halo Sobat Lakasa. Nah, balik lagi ketemu. Kali ini kita mau pasang ya. Kita mau upgrade yang simpel aja, yang gak terlalu mahal, bikin tarikan Vespa-nya lebih enteng. Upgrade-nya itu kita ganti roller per kecil sama per gede. Cukup ganti juga. Cukup ganti 3-4 ini bisa bikin tarikan motornya nanti lebih ringan. Oke, ini bawaannya 15 gram bawaan si roller, bisa ganti pakai 12 gram ya, 11 atau 12 gram. Dan kecilnya pakai 1500 dan gedenya juga 1500. Oke, kita lihat pasangnya. Ini kawahar aja, Gek. Kita mau ganti per kecilnya, harus dibuka dulu koplingnya ya. Kecilnya kita mau ganti pakai yang ini, Kawahara 1500 RPM. Yang gedenya juga sama 1500. Nah, ini karena konsumennya pengen yang stop and go, tarikan bawahnya ringan, dia pakai yang 10 gram. Ya, kita biasanya pakai 11-12 gram, tapi semua disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini pernya dibuka, ada tiga tuh yang kecil. Pastiin juga cek damper koplingnya, apa masih bagus atau enggak. Kalau emang udah peang-peang, bagusnya sih diganti biar sunyi, nggak berisik. Jangan lupa pasang speed pengunci ya. Ada 3 tuh speednya. Mantap dong.
Yo, siap. Yo, Bang. Oke.